Assalamualaikum. Kita jumpa lagi buat video. Sebelum ni aku cakap yang buat video lah kena pergi buat kat ofis kan. Tapi nak buat macam mana? Masa kita ni kadang-kadang banyak atas jalan. Jadi ada ruang masa free-free tu sambil-sambil mandu tu, kita buatlah video. Betul tak? Share. Buat video bagi masyarakat faham, buka minda masyarakat, kongsikan sedikit-sedikit, walaupun sikit ilmu ada, kongsi dengan masyarakat. Kan? Biar ramai orang fikir. Kalau ramai orang fikir, dia ada orang yang fikir dia faham, ada orang yang benar tu kalau dia fikir pun tak faham. Itu menunjukkan otak dia dah beku. Kan? Tak apalah, biarlah kat dia. Tapi kita keep menyampaikan. Okey? Pedulikanlah apa orang nak cakap, kan? Okey. Apa cerita ni? Isu apa ni? Kan? Duk bising-bising. Babi berenang. Apa yang pelik sangat babi berenang? Babi berenang memang ada babi berenang. Kalau dia tak tahu berenang lah macam mana? Engkau tu tahu berenang orang tak heran pun. Engkau bukannya hidupan dalam air. Engkau hidupan atas darat kan? Apa boleh berenang? Babi berenang pun pelik sangat. Engkau boleh berenang tak pelik pun. Apa engkau ikan ke duduk dalam air boleh berenang? Tak kan? Tak tunggu kau jadi ikan baru kau boleh berenang. Kan? Sama juga babi tu. Kan? Ciptaan Tuhan. Dia boleh berenang babi ni. Pergi Google. Tengok dekat internet. Cari ilmu. Ini pergi Google. Tengok yang benda buang-buang masa sia-sia tu semua. Buat apa? Tengok benda-benda yang bermanfaat. Kan? Cari ilmu. Jangan duduk tergelak-tergelak. Kecam-kecam. Babi berenang pun terkejut. Faham? Untuk YB yang gangster tu, aku baru ni ada jumpa dia. Aku ingat aku nak taruh dia kan. Apa dia sembang babi berenang pula tiba-tiba kan. Tapi rupa-rupanya aku silap. Memang betul rupanya babi boleh berenang. Nasib baik aku tak kejam dia. Kalau aku kejam dia malu bodoh gila je aku kan. Babi ni dia boleh berenang 10 batu. Sekali dia berenang kalau 10 batu dia boleh berenang. Pasal apa YB ni dia boleh tahu pula babi berenang kat tengah laut tu? Dia buat apa kat tengah laut tu? Itulah nama dia YB. Dia turun padang, dia pergi tengok masalah-masalah masyarakat, masalah nelayan, masalah kapal-kapal. Kapal-kapal parking tengah laut tak betul, anchor tengah laut tak betul pun dia tahu. Macam mana dia tahu? Sebab dia YB. YB yang ada kualiti dia. Kan? Dia tahu pasal kapal anchor tak betul tengah laut. Dia pergi jumpa pengarah Jabatan Laut. Dia tengok ada isu babi masuk Pekan Melaka berkeliaran. Dia pergi tengok apa pasal babi ada kat Pekan Melaka. Kandang babi pecah ke apa kan. Mulalah kecang. Alah, kandang babi kat Melaka kerajaan tak kawal. Kepala punah. Kandang babi tu daripada zaman kerajaan dulu lagi dah ada. Dia bagi buat kandang babi, dia tak bagi permit, dia tak bagi kelulusan. Lepas tu hari ni bila kerajaan baru datang, dia katalah kerajaan baru ni membenarkan kandang babi tu. Padahal kandang babi tu bukan baru, dah lama. Faham tak? Kerajaan baru ni pula lah pening macam mana nak uruskan. Duk kena kecam. Segala-gala yang tak kena pada hari ini, semuanya macam benda tu baru berlaku selepas PRU yang lalu. Macam sebelum tu tak ada. Faham tak? Jadi babi yang berkeliaran di Pekan Melaka tu, yang jadi isu tu hari, babi tu bukan kandang babi pecah. Babi tu adalah babi yang berenang. Tahu tak? Dia berenang daripada pulau ke pulau, pulau ke pulau. Dia singgah. Dia sampailah kat tebing Melaka tu. Dia naik ke darat, masuk Pekan Melaka lah. Faham tak ni? Aduh, pening kan korang ni. Kecam. Ilmu tak ada dalam kepala. Buat malu ke? Kan, kita tak payah peduli YB tu siapa. Kan, dia pakai baju ketat ke, dia asyik pakai baju yang sama ke, pergi matilah dia punya pasal lah yang korang sibuk pasal korang nak beli baju bagi kat dia. Kan? Yang kita nak tahu dia boleh buat kerja, tak boleh buat kerja. YB dulu pasal apa dia tak tahu babi berenang kat laut tu? Pasal dia tak tahu. Mana dia nak tahu, dia ada dua rumah peluk bini. Mampu hidup balik dia tak tahu. Faham tak? YB ni kau tengok isu beca dia tahu, isu peniaga durian tepi jalan dia tahu, isu kapal parking tengah laut pun dia tahu.
Isu babi berenang mana tahu. Apa taknya dia pergi jumpa kapten-kapten kapal yang anchor di Melaka tu. Dia tanya, pernah nampak ke babi berenang? Kapten dia kata, itu biasa. Babi berenang biasa, kami biasa jumpa. Segerombolan babi sedang berenang, itu biasa. Dia pergi jumpa nelayan, tanya, korang duk tangkap-tangkap ikan ni ada nampak babi berenang ke? Itu biasa YB, itu biasa, kami selalu jumpa babi berenang ni. Nampak tak? Kita ni duduk kat dalam tempurung, apa pun tak tahu. Bila dengar babi berenang gelak, kiki-kiki gelak. La ilaha illallah, aku kata malu betul lah. Ilmu tak ada. Fikirlah baik-baik, kan? Aku dulu memang tak suka YB ni. Aku tengok gaya dia bercakap, ya Allah, aku kata. Tapi bila aku congak-congak balik tengok perangai orang Melayu kita ni, kalau cakap lembut-lembut dia tak faham. Kena cakap kasar-kasar baru dia faham. Lepas tu dia melantun meroyankan, lama-lama dia faham lah. Kena paksa, kau tahu. Macam ambil batang pahat tu, pahat kepala dia, baru dia faham. Kalau setakat tolak-tolak rambut dia, dia tak faham. Kena ketuk kepala tu, apa bodoh sangat. Faham tak? Itulah bangsa aku. Duduk tidur je, apa pun tak tahu. Tapi kalau bak mengecam, kan, benda-benda tak masuk akal pun boleh jadi taksub, sokong. Benda yang betul, kecam. Inilah perangai Melayu, kalau nak tahu. Kan, aku ni Melayu, sebab tu aku tegur bangsa aku. Faham tak? Kau tengok Melayu sama Melayu, apa rupanya hari ni? Kan, benda tak betul pun disokongnya. Jadi bagi aku, kecaman-kecaman terhadap orang macam YB ni kan, aku ambil dia sebagai panduan. Aku tengok kan, daripada Perdana Menteri sampailah orang-orang yang bercakap tentang benda yang betul ni, cakap benda berkaitan dengan rakyat, negara, kepentingan ni, mesti ada kecaman dia. Mesti kena kecam. Kena fitnah, kena kecam. Benda besar cacing, dia bagi jadi besar ular sawa. Kan, dia nampak cacing tepi jalan, dia sampai ke orang, jumpa ular sawa besar peha. Ini biasalah ni, cerita-cerita macam ni ni. Kan, usahkan YB, aku pun kena. Tapi aku pergi, pergi matilah. Yang penting kita terus bercakap. Sikit tak goyang, sikit jangan ubah pendirian. Terus bersuara. Kalau YB tu tak bagus, masakan masyarakat Melaka suka dia. Orang Melaka suka kat dia tu. Kan, aku pergi mana-mana, itu hari aku pergi makan dengan dia. Dia turun, orang berebut. YB, bergambar boleh YB, bergambar. Orang suka dia. Jangan tak tahu orang suka dia. No, belah linggi, apa semua tu. Aku dengar kata, Melayu-Melayu semua dah lompat masuk DAP dah. Kan, kita tak usah peduli dia parti mana ke apa. Itu semua politik. Politik ni dah cukup banyak menjahanamkan dan melambatkan gerak kerja bangsa kita untuk negara kita ni. Politiknya pasal lah keterlaluan. Jadi sekarang ni kita tak nak fikir pasal dia siapa, dia DAP ke, dia komunis sekalipun, tak apa, biar. Yang penting kau boleh buat kerja, tak boleh buat kerja. Kalau tak boleh buat kerja, kau parti turun dari langit pun tak guna, sebab kau tak buat kerja. Songlak, menipu, kan, makan duit haram pun semua. Tapi kalau kau buat kerja, aku tak peduli kau handsome ke tak handsome ke, janji kau buat kerja untuk rakyat, kan. Dan aku tengok dia ni betul-betul kepala batu tau. Aku cakap dia punya kepala lagi batu daripada aku, aku ingat. Kan, dia relax ya. Pergi matilah kau nak cakap apa. Aku tetap buat kerja aku, kan. Perangai dia tu aku tengok, ada irah-irah jebat dahaka punya perangai juga tu, kan. Dia kalau melanggar kang, apa pun dia tak peduli tu. Dia tanya kalau kau mesti jawab, kan. Banyak sebelum-sebelum ni rakyat bila dia tanya kepada orang atas, orang besar, ketua jabatan, tanya, tak jawab, diam, tak ada jawapan lah cik. Kalau kena dengan YB ni, dia tanya, kau kena jawab. Dia tunggu sampai kau jawab. Tak boleh, kenapa tak boleh? Tak boleh bagi, kenapa tak boleh bagi? Sebab ni, bagi jadi, kenapa tak bantu? Apa masalah? Kenapa tak tolong rakyat? Kenapa orang tak boleh meniaga durian kat sini? Dia tanya macam tu, kan? Dulu jadi bila buat macam tu, budaya kronisme, rasuah, agenda-agenda apa ni, komplot ni tak boleh jalan. Sebab apa? Dia pergi tanya direct. Dan untuk pengetahuan kau, YB ni adalah orang yang pernah kena tangkap
Pernah kena tangkap, pernah kena bogel masuk dalam lokap tu semua. Ha, dan hari ni aku tanya kat dia, dulu polis yang tangkap kau tu dulu, jumpa kau, ada lagi ke kau jumpa tak? Ada je kat sini, dia kata. Ha, bila nampak aku tunduk kepala. Tapi aku pun maafkan dia lah, dia kata. Pasal apa? Dulu tu mungkinlah dia pun ikut arahan orang atas dia je. Kan? Ha, tak payahlah nak dendam-dendam kan? Ha, itu bagus perangai dia ni. Kan? Ha, dia tak pendendam macam aku. Aku ni kadang-kadang, aku mak orang tu lagi 10 tahun pun aku follow orang tu. Ha, aku pastikan kena. Aku tak kira man. Kalau aku dah start follow, bertahun-tahun aku follow. Ha, tu perangai aku. Ha, tapi ha, tu nak kena buang sikit. Ha, kalau tidak nanti aku pun tak ada peluang nak jadi YB. Kan? Ha, so kepada bangsa-bangsa kita yang suka mengecam ni, aku nasihatkan duduk diam lah. Satu hari besok menyesal kan? Kan? Ha, besok nampak menyuruh-nyuruh lagi kan? Ha, contoh dah banyak aku tengok ni. Sejak kerajaan baru naik ni ramai orang. Ha, berselisih pun ha, cari lorong mana nak menyuruh. Ha, jangan korang jadi macam tu kan? Jadi kalau ada orang-orang Melayu yang bangkit dengan suara yang lantang, sokong. Kalau kau tak sokong, macam mana kau nak bangunkan bangsa kau? Mesti ada Melayu, mesti ada orang yang ada suara. Ini ada suara, nak pergi bergaduh ada suara, maki orang ada suara. Ha? Bila ajak berfikir, ajak dengar, fikir, diam, oh tak ada suara. Ya. Kan? Ha. Macam isu yang aku bangkitkan baru ni, kes budak tu. Mana suara? Mana? Tak ada suara. Semua senyap. Buat bodoh je. Ha, ini JKM punya tanggungjawab. Kepala punan korang. Kalau dan korang buat macam tu, jahanam lah bangsa kita. Ha? Ha, so, kecaman tidak membawa kesan. Terus bersuara. Aku harap bangsa Melayu akan melahirkan lebih ramai lagi orang-orang macam Jebat Deraka ni. Eh? Ha, kalau Bukit Aman kata apa? Orang macam Jebat Deraka ni dalam negara Malaysia ni 10,000 mungkin ada satu je. Aku harap ada lagi lah lepas ni. Jangan aku sorang lah. Ha, ramai lagi berani bersuara. Tapi baca buku sikit. Jangan tak baca. Kalau tak baca buku kan, kau bersuara kan, masuk dalam je kerja kau orang. Eh? Ha, kau kena tahu juga. Baca buku. Eh? Benda tak betul, tetap tak betul. Tidak boleh dipengaruhi dengan penampilan janggut, serban, jubah semua. Tak boleh mempengaruhi kau. Fakta adalah fakta, benda betul adalah betul. Soalan tetap soalan, jawapan tetap kena jawab. Kalau tak boleh jawab, kau penipu. Faham eh? Ha, tak ada sokong-sokong benda tak betul. Aku ni nak membela benda-benda yang betul. Ah, ha, tak maulah nanti aku tersilap pergi bela penjenayah pula. Ah, ha, bodohlah aku. Eh? Ah, ha, bukan aku cakap ni. Ini nasihat daripada orang-orang atas. Ah, ha, Jebat, kau tak suka orang melakukan benda-benda salah. Tapi dalam tak sedar orang gunakan kau untuk membela benda-benda yang salah. Silap-silap kau membela penjenayah. Ah, ha, kat situ aku mula tengok balik, study balik. Ah, ha, itulah puncanya. Eh? Cukup takkan ni, aku pun dah nak sampai tol. Sekian, wassalam. YB, jangan lupa eh. Ha, pergi sana jangan sampai tak balik. Ha, balik. Kita ada projek.